kita kembali lagi dan sekarang kita mau pakai aplikasi Zepeto. Setelah kalian download, kalian masukin tanggal lahir, pilih tanggal lahir sendiri ya. And then saatnya mau mulai membuat avatar kalian sendiri. Oke, untuk yang di awal kita mau bikin bagian tubuh atas dulu, yaitu wajah, rambut, dan ya isinya wajah lah ya, plus aksesoris bagian atas. Oke, ini untuk pilih jenis rambut. Nah, karena kita mau bikin avatar diri kita sendiri, jadi kalau bisa usahain pilih rambut atau gaya rambut yang memang mirip atau minimal mendekati gaya rambut kita. Demikian juga dengan warna kulit dan bentuk wajah, dari mulai hidung, alis, mata, bibir. Ya kalau misalnya cewek pasti ada riasan makeupnya ya, atau kalau mau polos untuk cowok juga bisa. Kalau kalian mau bikin gaya rambut yang bukan seperti kalian sendiri juga bisa, it's free. Oke, untuk selanjutnya kita pilih aksesoris di bagian kepala. Nah, karena aku juga pemula di Zepeto ini, jadi kalau bisa kita pilih yang koinnya itu sedikit atau biayanya murah. Karena setiap kita baru mulai join, kita pasti dikasih saldo koin, tapi itu nggak terlalu banyak. Jadi kita pakai untuk avatar yang pertama, kalau bisa nggak terlalu mahal ya guys. Oke, kalau udah bagian atas jangan lupa diklik dikonfirmasi untuk pembelian kalau memang kalian ada beli pakai koin. Duh, gemoy ya. Untuk yang bagian cewek tuh style pakaiannya tuh kece-kece, dan ya tergantung orang. Kalau misalnya dia lebih suka yang girly, dia pasti pakai gaun. Tapi kalau dia agak-agak boyish atau sporty, ya dia pasti akan pakai celana atau paduan dari yang lain-lain tapi masih tetap kelihatan girly. Banyak pilihannya guys, dan kalau untuk pemula nggak langsung yang mahal-mahal kok, yang murah-murah tapi bisa dipadu-padanin juga banyak. Setelah itu tetap jangan lupa ya diklik pembayaran dengan mengambil koin kita. And then this is me. Kasih nama ya. Tada. Ya, ini namanya percobaan pertama, tapi ini hampir 80% sesuai dengan karakter aku sendiri. Nah, biar bisa digeser-geser gini gampang kok, tinggal di swipe ke kanan ke kiri aja kayak 3D. Jadi bisa diputer-puter, jadi kita bisa lihat bagian depan, samping, kanan, kiri, belakang, tampilannya kayak gimana gitu. Dan yang lebih kece, tara, bisa diedit backgroundnya guys. Kalau bentuk 3D pasti keren. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua. Seperti biasa, karena aku udah login, jadi masuk ke akun sendiri. Dan ini percobaan yang pertama. Nah, karena aku juga masih agak mempelajari, jadi aku nggak tahu untuk bikin percobaan kedua tuh sepertinya harus pakai koin juga. Otomatis aku bisanya mundur back dari percobaan pertama, aku edit lagi, aku ganti stylenya semuanya. sementara jadi versi santai di rumah. Thanks for watching.